Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share ya guys ya, mod busit truk UD Quester Ankle guys. Oke guys, langsung saya guys, kita hidupkan dulu mesinnya guys. Untuk suara mesinnya ini begini guys, sama seperti biasanya guys ya. Untuk lampu beamnya ini hidup semua guys, sama yang bagian bumpernya juga hidup. Untuk lampu utamanya ini pada bagian atasnya aja hidup ya guys ya, untuk bumpernya tidak hidup. Untuk lampu jauhnya bumpernya baru hidup ya guys ya. Oke guys, untuk wipernya 3-3-nya hidup guys, dan seimbang juga. Ketiganya hidup dan seimbang juga guys, mantap sekali nih guys. Untuk lampu hazardnya ini juga hidup ya guys ya. Oke guys, untuk anim pertamanya ini kepalanya dijungkitkan ya guys ya, kabinnya ini dijungkitkan guys. Dan untuk anim keduanya ini bumper tambahannya dan wheel dock-nya ini dihilangkan ya guys ya. Oke guys, untuk anim ketiganya ini terpalnya dihilangkan guys. Oke guys, mantap guys. Untuk bukaan pintunya ini bukan pintu depan, kanan kiri dan juga belakang ya guys ya. Oke guys, kita bagian belakang begini guys. Untuk lampu remnya hidup, lampu hazardnya hidup. Untuk lampu mundurnya tidak ada ya guys ya. Oke guys, kita masuk ke dalam interior. Interiornya ini begini guys, tidak ada aksesoris sama sekali. Untuk instrumen clusternya ini hidup semua guys ya, kecuali tachometer ini nggak hidup guys. Untuk lampu hazardnya hidup guys. Ini guys, wipernya hidup ya guys, 3-3 dan seimbang juga. Keren sekali nih guys. Guys, langsungnya kita jalan ya guys ya. Ini kita berada di map Malang ya guys ya, berada di bengkel guys. Ini ceritanya habis servis ringan ya guys ya. Oke guys, langsung kita keluar guys dari bengkel ya guys. Kita belok ke kiri aja guys. Oke guys, ayo kita gaskan guys. Ini tarikannya lumayan berat juga ya guys ya. Entah muatan apa truknya, saya kurang tahu juga. Karena kalau di zoom kan ini muatannya kosong guys, tidak ada apa-apa. Tapi tarikannya berat ini guys. Kita tes oleng guys. Kita tes oleng. Oleng tipis-tipis ya guys ya. Suspensinya ini belum menggunakan suspensi rel ya guys ya. Jadi kurang jos menurut saya guys. Tapi ya sudahlah guys. Tapi ini detailnya sangat keren juga guys. Detail pin lampunya nih guys, efek lampunya nih seperti asli menurut saya guys. Keren sekali nih guys. Kita akan belok ke kampung warna-warni aja guys. Oke, kita belok ke kampung warna-warni guys ya. Oke guys, kita berhenti ya di sini guys. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.